Oke. Yang sampingnya Reva, yang mana yang di samping Reva? Banyak di sebelah. Pasti cuci tangan pasti ya. Gak mandi, iya. Oke. Kita lanjut pertanyaannya. Ini terkesan karena thank you for being here, yang mana salah-salah kesibukan antara Reva dan juga Reva. Tapi boleh lebih saya katakan juga, saat ini lagi kesibukan apa? Kesih Reva, Arti, dan Mama Ana yang berhubungan yang lagi dikerjakan. Boleh lebih sedia untuk kita malam hari ini. Aku lagi selesai album. Lagi selesai album? Jangkernya apa? Apa ya? Halo gabus? Jadi kayak aku kan mau
hobi dulu deh, pada pelan lagi, gak seru dulu ya, kalau bisa gue akan berasa lebih bareng dia. Oke, teman-teman, teman-teman lagi masih baru kenal aja ya. Emang ada juga yang tempat, kan kita udah lihat visinya ya, itu so good, sangat seru sekali. Boleh dong di-share waktu itu gimana sih awal proses photoshootnya dan shootingnya, apa keseruan yang terjadi di set sampai ada kegiatan hari ini. Oke, pas photoshoot kita gak bener ya? Kita soalnya belum bisa bertemu saat itu karena schedule masing-masing ya. Cuman pas syuting sih, ya seperti yang dia sudah spill tadi, gue jadi backing vokalnya ya. Terus kayak banyak scene gue yang disebut ya. Emang kan, gue emang punya skill lain itu gue bisa nyanyi. Oh iya, caya gak? Ada masalah selesainya langsung di depan. Ada sesuatu yang
tersinggung. Itu resep awet pertemanannya di dunia pasien ya. Oke. Mas Jack, kalau Mas Jack gimana sih untuk pertemanannya di circle? Ya pasti kan toxic. Yang sama ya. Kalau maksudnya gue sih alamnya kayaknya sebenarnya gak terlalu punya banyak waktu buat ngumpul. Oke. Cuman sekalinya ngumpul tuh pasti kita kayak explore kemana adventure kemana. Ya meskipun misalnya temen gue sekarang sudah nikah, punya anak, kemudian terbentir waktu buat misalnya gue tuh orang kemudian komen sih. Maksudnya meskipun status mereka udah berubah, tapi kita tetap terbentir waktu buat ketemu dan kemana gitu. Tapi sekarang sebelah kanan ya kayak Eva juga di rumah yang ini sih lebih gaya tipe doang iya, yang keluar rame-rame sesekali sesekali ya tuh. Tapi yang penting memang karena sudah kenal lama itu dia jadi gak perlu ada pengenalan lagi jadi udah tahu nih karakter seperti apa momen-momen ketika lo butuh dia tuh kita tahu jadi juga sebaliknya tahu support system juga kan, yang jaga-jaga yang bisa itu penting sih, jadi ini kita bisa lakukan sih support dari mereka luar biasa, boleh tetap langsung lagi buat karena yang bisa ngabarkan, kalau pasti ada Gunan Beverages sudah hadir lah ya kan, yang sambil lagi, mana udah sama kopi ya. Nah kalau Eva sendiri ini bisa tips kopi mantap buat sahabat bisa jadi gimana sih kan, kalau dari kamu sendiri kalau aku sama sih, ya manis. Oke. Manis. Semua mah kurang-kurangin lah dikit. Don't feel my tanggal. Iya, kita semua sukanya yang manis-manis. Kebetulan semuanya emang manis, sweet tooth, terus panas. Jadi tuh kita kalau saya iya sih, kemudian anak-anak itu kan ya oke. Kalau Remo gimana? Komik? Iya, kalau komik biasanya gimana? Biasanya tuh pasti ada cemilan di biskuit gitu. Oh, biskuit. Ada kopi baju? Kalau yang komik ada sama sekali di si kopi itu sudah tua rasanya. Oh, oke. Tidak berat rasanya ya. Oh, oke. Apa kalau bisa di rumah ya, orang kopi ya? Iya, kenapa? Oh, ada Remo yang manggil gue. Baiklah. Kalau gitu pertanyaan dua kali project kedepannya dari The Spill ada lagi kan mau di share sebaiknya seperti doa ini biar lancar persiapannya album gue juga album kan tetap album yang kedepan proyek yang kedepan masih belum bisa didiskusikan tapi sekarang lagi fokus buat isu ini masih belum kelar ya fokus syuting terus habis itu promo satu film yang satu lagi baru langsung promo film yang sekarang mau lagi syuting mana sih tuh ya. Jadi promo film sama promo series depannya. Oke. Project yang barunya lagi masih di susah. Tunggu yang maksa ya. Iya. Ditunggu aja albumnya. Kalau Eva? Itu album. Album. Mendadak ada showcase juga. Iya. Iya, ini kan bisa dibilang ya kan sama Romani kan di usianya sekarang udah masih follow-up ya. Gue kan bilang udah lagi di usianya titik gitu kan ya. Udah banyak ke chief follow-up atau sukses banget. Boleh dong di-share ke kita yang sekarang tadi nih. Apa sih tipsnya untuk bisa chief di usia kuliah seperti sekarang nih? Biar bisa makin mantap di kegiatan sehari-hari. Tipsnya paling konsisten. Terus paling konsisten ada memang banyak banget kita noise dari lingkungan dari bahkan orang terdekat gitu. Tapi kalau bisa udah yakin dengan apa yang kita jalanin, lakuin aja sampai dapat hasil yang jadi tiba-tiba udah ngaruhin. Tapi nyerah dengan aja yang mau. Karena gue yang gue pelajarin dan gue alamin langsung itu memang jalanin dulu, konsisten dulu, percaya dulu.
nanti sisanya ya udah jalanin dan serahkan sama Allah aja gitu hasilnya. Yeah.
Iya. Jadi teman-teman kita akan mulai mixnya dengan nanti aja fotonya. Jadi teman-teman kita akan main mixnya untuk debat kata. Nanti satu orang akan pegang tangan di atas kepalanya, satu yang lainnya akan menebak kata yang ada ya. Cukup bilang iya, tidak, atau bisa jadi. Tugasnya Reva dan Eva adalah memberi support kepada anggota timnya untuk bisa menang kata ada hadiah untuk teman-teman yang berhasil. Oke, okay, ya. Siapa mau duluan nanti? Siapa yang swing dulu, coba swing. Swing Jepang boleh, swing Arab boleh, latar deh. Ya. Swing, tiga, oke okay. Gimana swingnya coba ya? Tiga, swing biasa, tiga, dua, satu, ya. Oh iya, iya. Oke, okay, aman, oke okay. Kita akan tentukan, udah. Oh, kelamaan, oke, okay. Ya. Teman-teman kita sudah dulu untuk menentukan siapa yang akan main ini dulu. Perwakilannya satu orang, siapa yang mau pilih yang mana? Ini cuma Eva lho. Eva mau pilih yang mana? Kamu aja. Kenapa kita ada sedikit Islam? Katanya gimana? Ya, oke. Yang mana siapa? Berarti yang kalah main di luar. Oke, ini garis-garis ya. Oke, sip. Uni silakan, Abi silakan. Kita akan mulai. Tunggu. Oke, siapa yang akan menebak, siapa yang menebak? Kameramen atau yang tidak gambar? Iya, gak boleh kelihatan. Gak boleh kelihatan, kamu yang menebak? Iya. Kamu yang lebar di atas tiganmu. Iya. Sip. Turunin dulu. Jadi support aja nih. Support aja Reva. Sama dua. Ayo. Iya. Jadi ya. Dua. Satu. Ayo tebak. Pakai mic. Iya. Bisa jadi.
sip, oke, okay, sip.
akhirnya ketemu ya. Pertanyaannya mengenai Eva Celia. Ya, mengenai Eva Celia. Benar atau salah, Eva menyukai musik EDM? EDM, apakah benar? Eva menyukai musik EDM, benar atau salah? Benar? Yes, Eva, apakah benar jawabannya? Jadi jawabannya benar, selamat, silakan. Dua hadiah nampu, disambut dari diri nanti ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebelah sini suami dalam mimpi. Oke, apakah benar atau salah bahwa Reval pernah masuk nominasi 100 pria tampan versi DC Chamber? Benar atau salah? Reval, benar atau salah? Pernah masuk nominasi 100 pria tampan versi DC Chamber? Yeay! Nanti beda urusan ya, silakan menjawabnya. Oke, berikutnya yang mana, coba yang mana. Silakan angkat tangan semua. Silakan ya. Oh kamu. Oh ya iya iya. Kan tadi udah dengar masih tegas ya kan. Ya sudah sini boleh silakan. Sini sini mau yang mana? Mau yang mana? Jangan bingung kan sini bingung diri bunda. Oke bun. Pertanyaannya mengenai apa sih dia? Iya, terus berbarengan ya. Benar atau salah, di rumah Eva terdapat 5 ekor kucing berkaki empat? Benar atau salah? Eva, apakah benar jawabannya? Ya, yang benar ada 20 ya Pak ya? 20 guys, bisa banyak ekor. Sorry ya, apa ya? Oke, next siapa? Oh ini kita tanya tadi tugas, oh kita, sini kamu. Sini yang ada tugas, kita tanya kepada Eva Hadi ya. Oke, namanya siapa? Azrina. Namanya siapa Azrina? Benar. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan khusus ini. Khusus dari Medan atau asal Medan? Asal Medan. Oke, Azrina, pertanyaannya, benar atau salah, Reva memiliki hobi traveling? Jawabannya benar. Reva kita mau cek. Apakah benar Reva memiliki hobi traveling? 3, 2, 1. Iya, jawabannya benar. Silakan diterima hadiahnya Azrina. Bisa buat bikin tiga anggur ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang berpengaruh? Iya, yang baju biru ya. Oh dia lagi Instagram guys banget. Oke, boleh lo balik kameranya gue mau malas sekarang. Ternyata ini bukan Justin, mohon maaf lagi bagus ya Justin. Oke, namanya siapa? Siapa? Rayu Rudy. Diri dong, diri dong. Ya, kalian cuma pake kaca biar ini. Enggak, enggak, oke. Rayu, ini bajunya siapa yang mau pake? Oh, udah lokal, jangan sebentar. Ya, gak masuk dalam branding. Oke, Rayu, pertanyaan adalah pertanyaan yang masih dia. Oke, benar atau salah bahwa Eva pernah menangkan kategori karya produksi kolaborasi terbaik Anugerah Musik Indonesia? Jawabannya benar. Eva, apakah benar? 3, 2, 1. Yes, jawabannya benar. Selamat, silakan. Ini amplopnya bisa masukin ke Instagram Live Story ya. Silakan. Oke, masih ada 3 lagi. 3 lagi. Ini mau nonton siapa? Dua-duanya. Namanya siapa? Miftah dari mana? Jaksel. Oh, tetanggaan sama Eva. Oke, tim Jaksel. Miftah, pertanyaannya lo mungkin sebenarnya Eva lagi. Maaflah ya. Oke. Benar atau salah, Eva lahir di kota Bandung?
Tidak di Bandung. Yakin? Masa sih? Jadi di mana? Di Jogja. Tidak sama. Pak, apa kabarnya? Lo lahir di kota Bandung? Mana, Pak? Dia jawabannya salah. Berarti? Iya. Iya benar, yo. Yes, selamat bintang. Silakan diterima mangkoknya. Oke. Masih ada dua pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi yang ditekan. Oke. Kerudung coklat silakan berdiri. Kita lo yang nanti diterima sama gua. Oke. Namanya siapa? Namanya tadi anak kedua berarti ya. Oh, anak ketiga. Sabar bunda. Ya ampun. Oke, dia pertanyaannya adalah mengenai Eva Surya. Ya. Benar atau salah bahwa Eva pernah mengisi suara dalam film Raya The Last Dragon? Benar atau salah? Jawabannya benar sebagai siapa? Jawabannya benar. Oke, kita lo. Eva, apakah benar pernah mengisi suara di Raya The Last Dragon? Jawabannya yes, benar. Sebagai Mama Ri. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir mengenai Reva. Siapa? Pertanyaan terakhir. Oh, yang bawa ini bawa notis aku mas. Boleh. Berdiri anda. Luar biasa lo menawa itu. Lagi sekarang story pasti ya. Oh enggak, oke. Okay. Namanya siapa? Ini gak kedengeran, namanya siapa? Claudia. Lau. Claudia. Pakai suruh. Eh di sofa. Halo. Oke. Okay. Claudia. Jangan jadi saya itu dia itu. Oke, Claudia. Benar atau salah bahwa pada tahun 2022 kemarin Reva Hadi menjadi pemenang untuk kategori pemeran utama pria terpuji serial web di Festival Film Bandung. Benar, Reva. Oke, Reva, apakah benar jawabannya 3, 2, 1? Yes, jawabannya Claudia, silahkan diterima mangkoknya. Claudia mau magnet, Claudia mau mangkok gak? Mau, mau. Oke, coba boleh diangkat siapa penerima mangkoknya. Yang menangkan mangkok boleh dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan aja berfoto bersama. Silakan, take your moment.
geng Agusta ini yang berasal dari Cilacap, Bandung dan Palembang. 3, 2, 1. Oke. Kamera 1, kamera 2, kamera 3 dan thank you. Ya, silakan turun geng Agusta, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang untuk geng Nongkrong Malam dari Cirebon. Geng Nongkrong Malam. Satu doang. Nongkrong Malam. Nongkrong sungguh ada. Oke, sambil foto, teman-teman yang tadi mau pilih mango boleh ditunggu karena sudah ada kata sama Reva dan juga Eva. Ayo. Ya, cepat. 3, 2, dengan kesediaan itu sudah ya. 3, 2, 1. Berasal dari Bogor, Malang, Bandung, Jakarta. Yang tahu pula yang ada pada cium tangan seperti TPA ya. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke. Yang berikut silakan. Sudah ya. Ada durasinya. Sip. Oke. Berikutnya, geng Kuki bersiap-siap, geng Kuki dari Jakarta. Silakan bisa naik ke atas panggung, ini ada di speaker juga dan juga mikrofonnya. Ya. Ayo bagaimana? Ya. 3, 2, 1. Ya. Berikutnya, geng Common Girl dari Jakarta. Cewek-cewek kuat, iya silakan. Ayo kak, di power door, ya sudah tak agres pun. Tiga, dua, satu. Capture yang banyak guys. Alright. Sudah semua? Selanjutnya saya mengundang manajemen dari ABC Kopi Susu untuk bisa bergabung berfoto bersama our brand ambassador dari Rental Radio juga yang hasilnya. Ini manajemen dari ABC, kami persilakan. Boleh bantu di asis untuk pikirnya dari ABC Kopi Susu juga. Yang berjuang untuk stage adalah yang manajemen dari ABC Kopi Susu yang sudah menyelenggarakan acara acara hari ini buat teman-teman semua. Boleh kita juga tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah dari ABC Kopi Susu. Sebelah sini masih kosong, boleh silakan. Iya. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Oke, kita izin posenya sama kayak di belakang. Persis kayak di posenya, oke? Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan door prize yang akan diambil pemenangnya langsung oleh Eva dan juga Reva. Lanjutnya ke door prize ya. Oke, door prize berikutnya. Siapakah yang akan menangkan door prize hadiah voucher dari MHP ya? Voucher MHP ya. Oke, tadi udah balik ke nomornya. Memandu berapa? Oh, gak ada nomor nama ya? Ya, ada teman. Oke, perhatikan baik-baik ya. Selamat berdoa, semoga banyak terpilih. Akan ada 5 orang pemenang. Kita akan persilakan Eva, persilakan Abi yang pertama satu lagi. Random picking. Oke, Rental 1. Dilihat dulu aja. Satu aja, satu dulu. Oke, silakan Eva bacakan nama
dan nomor kontak, kita sebut nggak apa-apa ya. Jangan karena akan jawab lah maksudnya ya. 0855-3687 sekian-sekian. Ada sama Afif, mana Afif? Silakan ke depan Afif, yeay! Berikutnya, Reva akan membacakan kepada pelurusan sebelumnya. Ini khusus apa ya? Oh iya, bapak ya. Iya. Emang satu, Reva satu, sekali lagi. Yes, oke. Okay. Eva, silakan bacakan nama dan juga nomor-nomor di bagian depan dan mulai. Baula, silakan maju dengan Baula. Selamat menangkan dua prize. Kata Eva, silakan. Silakan, lo duluan ya coba. Oke, Reva silakan ambil. Terakhir, ini lawan berdua ya. Iya, sudah. Kita bacakan, silakan Reva. Buah Amel. Atas tangan. Buah Amel, tanya. Ambil Amel, nomor teleponnya berapa silakan. Iya, selamat untuk Amel. Yang terjadi Amel, yang terjadi Amel. Awas satunya jatuh. Yang terjadi. Oke Amel, silakan bergabung dengan teman-teman lainnya. Ada Afif, ada Rulan, ada Edward, ada Julian, silakan. Iya, teman-teman yang dipanggil mendapatkan dua prize, yaitu rumah voucher dari MAP. Silakan diterima. Diserahkan oleh Reva dan juga oleh Eva. Ya, silakan dari Eva untuk yang ada di sebelah kanan. Iya. Tim dokumentasi boleh silakan. Iya. Terima kasih Eva. Terima kasih Eva. Oke. Udah semua. Oke, silakan dulu, boleh sarapan dulu, boleh silakan. Iya, ya rekan-rekan seperti biasa, nggak apa-apa. Oke, oke, sip, terima kasih. Habis ini kita foto bersama. Oke, ini masih dia juga. Terima kasih, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita akan berfoto bersama Eva dan Reva akan turun ke bawah sini. Teman-teman silakan bisa apa? Semuanya menjadi momen. Ya, ini kita warga teman-teman. Jadi boleh agak lebih sebentar. Iya, oke. Reva dan Reva siap bisa turun. Teman-teman di bawah. Buat teman-teman baru, kita bisa kan? Oke. Silakan kita masuk ke sini. Oke. Berdiri aja ya. Namanya sama ini ya.
Iya fokus ya. Oke, terima kasih. Ayo silakan langsung naik. Iya teman-teman, itulah tadi keseruan dari kita yang kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Reva Hadi. Terima kasih untuk Eva Sidia. Terima kasih untuk Eva Sidia. Eva, thank you. Sampai ketemu lagi. Dadah. Teman-teman, terima kasih banyak. Dan jangan lupa kalau ngumpul pada teman-teman, ABC Komunis Dola Area adalah namanya. Thank you.